It's caught in the crossfire. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan yang pastinya tetap semangat menjalani aktivitas. Nah, oke teman-teman, saya kali ini gak sendiri, ini ditemani sama Om Randy ini. Ini habis turun gunung. Habis bertapa, beliau lama enggak mancing. Lama gunung, ya. Lama dia mungkin. Jadi beliau main ini sekalian aja saya ajak nemenin review. Ini apa datangnya itu? Dari Koinobori Takeo. Ini berupa reel BC. BC. Coba dibuka Om. Nih, itu reel BC Koinobori Takeo. Tokyo. Back casting ya. Real bad casting BC. Nah, ini dibungkus plastik biasa. Ada lagi udah dia. Kosong. Enggak ada embel-embel lagi ya, enggak ada bonus, enggak ada. Gak ada, cuma itu aja. Ya, plastiknya. Plastiknya ditaruh ini. Nah, ini dia bentuknya. Seperti itu bentuknya. Warnanya hitam merah. Hitam merah. Terus ada ini warna silver bagian depan. Silver ini yang manis dia. Tokyo. Dan untuk ya, spesifikasinya, speknya dibaca bahasa Inggris. Nah, ini dia. Jadi di sini speknya gear rasionya dia 7:2:1. Ya. Terus ball bearingnya dia 16:1. Besar ya, Om ya? Besar, 16:1. Sudah one way. Terus dia dengan super strong drive gear, artinya gearnya udah kuat, kuat gitu. Terus ada dia untuk balance rotornya, terus bahannya itu sudah grafit, covernya berbahan grafit. Maksimal drag 10 kilo. Maksimal drag 10 kilo. Terus handle sudah CNC. Handle CNC ya, ya. Spoolnya sudah aluminium. Terus dia ada anti reverse system. Anti reverse system ya, dia one way lah ya, ya. Terus dia ada steel main shaft stainless. Stainless. Steel main sub. Nah, kalau untuk lain capacity, dia lain capacity nih, misalkan oh dia ya, kalau untuk spool. Untuk 0,23 itu 180 meter. 180 meter. 0,28 150 ya. Dan 0,30 110 meter. 110 meter. Koinobori ya? Takeo. Jadi ya, seperti inilah penampakannya teman-teman ya. Cakep dong. Spoolnya berwarna merah. Cuman sedikit sih warna merah di bagian ya. Spool dan oke, ini dragnya juga seperti pada umumnya reel BC ya di sini. Benar, ini handle left ya, handlenya sebelah kiri. Kita timbang spool. Berapa untuk beratnya di spoolnya? Nah, tadi stainless steel main sub ya. Iya, benar. Ini dia berbahan stainless, teman-teman. Untuk main sub ada ini ball bearing-nya. Ada ball bearing di sini, terlihat satu dua ball bearing, dan di sini tidak, ini enggak ada, ini sebelah sini enggak ada. Kita timbang untuk spoolnya. Beratnya 21 gram. Untuk berat spool 21 gram di spoolnya aja. Coba di full reelnya. Oh ya, ini ininya Om Randy. Jadi ini magnet sih ini yang putih-putih ini untuk setelan di spool. Biasanya kalau kurang long atau gimana kita melempar umpan bisa di setel di sini. Oke. Kita timbang berat. Berapakah dia beratnya? 210 gram. 210 gram untuk beratnya reel ini. Normal lah, enteng nggak begitu berat, karena ya standar aja lah, itu memang segitu untuk beratnya. Yang pastinya nggak nanya harga. Nah, harga Om. Ya, untuk harga ini dibanderol di harga 180.000. Murah.
dia nggak nyampe 200 ribu, teman-teman bisa memiliki rail BC apa tadi mereknya? Takeo. Takeo dari Koinobori. Ini mereknya Koinobori Takeo. Ah, betul. Bahasa Jepang ya? Jepang. Jadi mungkin di beda daerah atau beda toko harga mungkin berbeda ya. Beda. Mungkin pasti harga berbeda. Yang pasti ini dibanderol dimulai harga 180 ribu. Recommended buat angler yang suka mancing apa? Buat mancing yang pasti castingan, buat anak-anak casting, kayak mancing toman dan lain-lain lah ibaratnya. Tapi bisa enggak, juga buat mancing ya di laut bisa, di pinggiran, dasaran juga bisa. Tapi tidak diperuntukkan untuk air dalam. Air dalam benar ya, mancing-mancing happy lah ya. Ya benar. Kembali ke perawatan karena memang rentan sekali reel BC ini dimasuki, apalagi kita bermain di saltwater ya, iya, air asin. Karena dia memang rentan sekali air untuk masuk di bagian sela-sela spool. Dia kalau tidak ada seal, teman-teman. Kalau nggak sering di cuci atau di setelah pemakaian dibersihkan, ini bahaya. Sebenarnya semurah apapun alat kita, kalau kita rajin ya insya Allah awet lah. Insya Allah awet. Dan kalau semahal apapun alat kita, nggak bisa ngerawat, nggak bisa ngerawat ya. Podoai. Podoai, teman-teman. Intinya kembali ke perawatan yang pastinya. Oke, nah, pastinya ini masuknya ke piranti kelas ringan ya Om ya. Iya, tackle ringan. UL bisa mulai 12 lbs mungkin ya. UL bisa dipasangkan dengan joran-joran ultralight. Capung kan ada yang capung. Iya, ultralightnya ini bisa recommended. Sangat recommend. Oke, dan untuk pembeliannya teman-teman ya bisa di toko-toko pancing daerah teman-teman berada lah ya, yang pastinya bisa di online juga, bisa dicek harganya, yang pasti dibanderol di harga 180 ribu. Ini ya, teman-teman, recommended reel BC Takeo. Wih, namanya ini loh, namanya keren loh, Takeo. Oke, mungkin hanya ini saja ya, ya Om, yang bisa saya review karena ya memang seperti inilah yang pastinya reelnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang referensi untuk bayi atau lagi yang mau baru-baru main di alat-alat BC. BC. Nah, ini harganya bisa sangat murah. Salah satu pilihan. Rekomend. Terjangkau lah harganya. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa yang pastinya di video-video selanjutnya. Yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan subscribe, aktifkan juga tombol lonceng, tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan info pemberitahuan mengenai video-video terbaru dari saya untuk selanjutnya yang pastinya. Dan yang pastinya dukung terus di channel Daniel Pancing agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan saya bisa terus saling berbagi info mengenai piranti, peralatan pancing dan hal-hal tentang dunia mancing. Dunia mancing. Bukan bertapa. Kalau bertapa jadi wangsit tuh ya. Jadi ditanyain teman-teman, Om Randy enggak kena kelihatan lagi bertapa kalau mancing biar strike terus katanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Video-video terbaru dari saya yang pastinya. Tetap jaga kesehatan dan tetap salam satu hobi. Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.